Gara-gara sakit hati tak direstui, seorang calon menantu tega membunuh ibu kandung kekasihnya di Jember, Jawa Timur. Ironisnya, putri korban tak berupaya menghalangi niat pelaku untuk membunuh ibu kandungnya. Akibat sakit hati lantaran tak direstui, seorang calon menantu tega membunuh ibu kandung kekasihnya sendiri dengan kondisi leher tergorok. Aksi pembunuhan sadis ini terjadi di Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jawa Timur. Mirisnya lagi, putri korban tak menghalangi kekasihnya saat berencana membunuh wanita yang melahirkannya itu. Bahkan, pelaku sempat meminta izin kepada putri korban untuk memberi pelajaran kepada ibunya, alias berencana membunuh korban. Mereka juga mengajak salah satu temannya untuk turut membantu membunuh korban. Akhirnya adalah saudara SN ini menjalin kisah asmara dengan saudara SA. Jadi antara tiga dan janda dengan masing-masing keluarganya, anaknya maksudnya, ya mereka menjalin kisah asmara namun ditentang oleh korban. Ya, saudara Otak ini adalah pacarnya SN, yaitu saudara SA. SN ini adalah orang putri korban yang pertama, ya kan, dimintain istilahnya direncanakan. Rencana awal dan memberikan pelajaran. Ya, pelajaran seperti apa ya, tapi buktinya waktu pelaksanaan, tidak ada, ya sudah kami cek ke penyidik ya, tidak ada upaya untuk menghalangi para korban, para tersangka untuk menganiaya korban. Ya, ini yang perlu teman-teman, kalau misalnya dia yang awalnya hanya memberikan pelajaran dalam arti dipukul, ini buktinya sampai eksekusi pun dia tidak menghalangi, tidak melaporkan, justru malah melindungi. Selain itu, para pelaku tak hanya menghabisi nyawa korban, mereka juga turut menggasak barang berharga dan kendaraan milik korban. Hisham Nugroho, Kabupaten Jember, Jawa Timur.